Oke, kalau ini paket komplitnya harga Rp55.000 yang size reguler ya. Ini isinya daging babi panggang, babi merah, ada babi kecap, sama ada ayam kampung. Lalu kalau sekbanya ini, seporsi ini di harga Rp60.000. Eh, pecinta makan Indonesia, kembali channel YouTube Bobby Santo. Seksi makan-makan. Gua kembali lagi ke Me Love You. Ya, kali ini gua pesen mie yang spesial, yang komplit, yang regular. Lalu gua pesen seporsi sekba, lihat tuh. Ya. Ini ada samcan, ada kuping, ada lidah. Ya, jadi gua pengen cobain mie komplit campur sekba. Oh ya, mie-nya ini pakai mie karet ya. Kalau sebelumnya pakai mie halus, kali ini gua pakai mie karet. Sebelum memulai menonton, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru di channel ini. Dan buat kalian yang ingin mensupport channel ini, kalian dapat mengklik tombol thanks yang ada di bawah layar ini. Oke, jadi seperti biasa, karena ini terlalu penuh ya, jadi gua pindahin ke piring. Coba pakai piring. Aduh, panas. Panas-panas. Wih, lihat. Di mangkok nggak kelihatan gede ya, tapi begitu dipindah ke piring, segede kayak ini. Sayang. Ya, kalian lihat. Ini mie karet. Gue pengen pakein sama lidah, wih deh. Kita taruh lidah. Gila, ini mau makannya gimana nih? Ya. Oke, susah. Susah pakai. Saking gedenya piringnya, jadi gue campur aja di sini. Kalau kita makan pakai mie panggang kan biasa ya. Sekarang kita cobain makan pakai sekba. Dikasih kuah sekbanya dikit ya. Kuah sekbanya manis. Enak. Kita coba tanpa itu dulu, tanpa apa namanya, tanpa bumbu, tanpa sambel ya, makan. Ini tekstur mie-nya kenyal, namanya mie karet ya. Udah pengen dagingnya tuh, ini samcan. Ya, lembut banget. Lalu ini lidah. Ini kuping. Kupingnya dipotong tipis-tipis tuh. Babi merah. Babi panggang merah. Kuahnya yang enak banget. Ini jam makan siang rame banget di sini sekarang. Ya. Jadi kalau kalian mau mampir sini, mau makannya sepi-sepi, jangan jam makan siang ya, karena jam makan siang tuh udah penuh banget. Ya, karena udah terbukti mie-nya tuh enak banget. Wih, lihat sambelnya tuh. Nah, jadi porsi reguler aja udah banyak begini ya. Gimana porsi yang besar ya, yang jumbo ya. Lidah. Bagi panggangnya kriuk-kriuk. Kita siram pakai sambal, wih, sambalnya mantep deh. Ya. Sambalnya mantep banget ya.
Sekali hap deh. Ini samcannya. Samcannya rekomend banget ya. Kalian mesti cobain samcannya. Di sini tuh dagingnya berlimpah banget, jadi kalian gak usah khawatir dagingnya dikit ya. Katanya tadi sepiring tuh masih kayak begini. Kalau kalian nggak suka bakmi karet, yang bakmi tebel-tebel ini, kalian bisa order bakmi kecil ya. Di vlog sebelumnya gue makannya bakmi kecil. Ah, sedapnya. Gila ini baik banget. Ini mau ngabisin susah banget, penuh banget perut lu.